Wati. Ternyata ada dua anak pintar di sini. Yang satu rambutnya landak, yang satu bola dekel. Swear. Tapi kalau untuk mengganggu Wati, nggak ganggu Wati. Nggak seperlalu Wati. Rencana pertama berhasil. Sekarang berangkat ke rencana kedua. Hah? Apaan tuh? Aduh, Bu. Parah. King. Emang lu kira ini lagi acara kusdangdu tapi? Itu tuh suara jeritan orang minta tolong, tahu? Dasar, Tumi. Dulu. Diam aja. Itu suaranya kayak dari arah panti asuhan. Iya, iya tuh, Dan. Kayaknya dari rumah panti, euy. Jangan. Kalian banyak banget nih. Ada apa, Ibu? Ada apa? Ada apa? Ada apa, Bu? Kok semuanya pada keluar? Wati, untung kalian belum jauh. Di kamarnya Satria ada monster. Hah? Lobster? Enak dong. Pale lo emot. Bukannya lobster, tapi monster. Macam mana pula kalian ini? Hari gini masih percaya sama monster? Tahayul tuh namanya, Tahayul. Kalau masalah monster mah urusannya nih. Ucok marucok, biar aku masuk sendiri ke dalam. Tenang di sini semua ya. Sama monster aja takut, Jadi telan dulu tuh. Monster itu sih. Gimana? Mana dia? Bapak sama monster baru tahu. Dipajang sama monster. Pak Komandan, nggak nyangka ya. Ternyata Pak Komandan untuk nyalinya gede juga. Iya, gede. Walaupun badannya kecil. Mana dia, Hei, monster! Gimana kau? Berani kau sama aku? Ayo, keluarlah kau! Ayo keluar! Takutnya kau banyak sama aku! Hampir mati aku. Ayo, monster mana lagi? Ayo. Ayo, mana lagi? Ngemeng-ngemeng. Kok Komandan Ucok lama ya? Wah. Jangan-jangan dia berhasil nangkep tuh monster. Wah, wow. Juga Komandan Ucok. Monster! Aduh, tolong! Monster! Tolong! Wah, kok monsternya berubah jadi Komandan Ucok? Aduh. Gimana sih kalian? Main gebukin aja. Itu monsternya ada di dalam. Dia kuat sekali. Aku sendiri gak bisa ngelawannya. Wah. Aduh. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres sih. Teman-teman, ayo kita masuk. Yuk. Wati. Hati-hati kalian. Sebenarnya berani masuk. Cuma udah diduluin sama anak-anak. Masuk ke rumah lu, Ati!
anak kecil kan? Iya. Anak kecil kan segini nih. Ayo. Gini juga anak kecil. Ajak yuk bareng aja yuk. Yuk kita bareng aja ya. Aduh, kita monster. Neng, aduh cambang anak ya. Iya, kok bisa ada di sini? Hah? Rumahnya emang di mana? Mas tahu. Butet, walaupun jauh, tapi kan ada alamatnya. Di mana alamat kau? Dan tips ngomong. Ondel-ondel, enak aja. Iya, ondel lo. Ondel-ondel, enak aja ondel. Gini deh ya. Sekarang kita pada mau pulang nih, ya? Adek baik-baik aja di sini, ya. Jangan nakal. Nanti kita cariin aja orang tuanya, ya? Iya. Iya. Ayo nggak mau di sini. Jangan. Ayo mau ikut. Dedek, ya. Ini rumah Om pada jauh nih, ya. Jauh. Iya. Gak bisa ikut, Ais. Om janji deh, besok Om Komandan datang lagi kemari ya. Iya. Bawa ini nih ondel-ondel ya. Jauh-jauh begitu ikut. Kita aja ke sini naik pesawat capung. Emang ikut. Ini gimana urusannya nih? Yaudah deh. Kita ajak aja ke akademi apa ya. Ajak gak? Mudah-mudahan Bu Arum gak marah nih kalau kita ajak dia. Ya mungkin siapa? Yaudah, Ais ikut aja deh ya. Nah, ayo, ya. Kita berangkat deh, ayo. Beres. Berhasil. Bocah tolol itu sudah masuk dalam perangkapku. Itu artinya aku bisa menjadikan dia sebagai alat untuk pelampiasan balas dendamku. Bang. Tidak bisa. Ini sekolah akademi sepak bola, bukan tempat penitipan anak. Saya tidak setuju anak itu tinggal di sini. Ya, benar-benar Bu Arum ya. Kalau nih anak tinggal di sini bisa ngerepotin di akademi. Lihat aja modelnya, pintu beras. Setuju atau Ibu? Lu ngerepotin wae. Siapa yang ngurusin ya tata barudak? Apa ngencing, pipis, ngompol, dasar berkasar. Bu Arum, Wati mohon izinin Ais tinggal di sini. Kalau Ais nggak tinggal di sini, di mana lagi? Kan kasihan Ais, Bu. Aduh, Bu. Parah nih. Iya, Bu. Tolong izinin Ais tinggal di sini. Ais, Bu. Kasihan tau, Bu. Ya udah, tapi malam ini saja. Titik. Slowly to be calm. Mau kemana? Ke belakang, Bu. Masih banyak urusan memotong rumput yang di halaman depan. Tidak ada alasan. Malam ini kalian berdua yang merawat bocah itu. Ini. Rasain lo kumis. Sep. Jagain tuh anak. Mati aja dong. Ketawa tuh, Kang. Musik kita bangsa TV sih.